نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين علمنا تأويل إما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله كان بدي dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil atas segala nikmat selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, serta seterusnya semua yang mengikuti Nabi sehingga ke hari kiamah. Juga dikasihi serta dimuliakan kepada para asatizah, tuan-tuan guru, ya, serta khususnya kepada Fadhil Ustaz Wali dan juga semua asatizah, tuan-tuan imam, ya, di Masjid Al-Hasanah Bangi dan semua jemaah yang daripada seluruh Malaysia, ya, saya difahamkan, dan juga ramainya daripada Qaryah Masjid Al-Hasanah Kajang, eh, Masya Allah. Jadi alhamdulillah, saya mengucapkan selamat berpuasa Ramadan, selamat beribadah di bulan Ramadan, dan saya mendoakan semoga semua jemaah sekalian dikurniakan dengan kesihatan yang barakah, diberikan dengan kemudahan dalam urusan, ya, diberikan kekuatan dalam dalam amal ibadah kita supaya dapat terus istiqamah insya-Allah sampailah kepada 10 yang terakhir Ramadan, bahkan sampai ke penghujung Ramadan insya-Allah. Semoga Allah mengurniakan daripada Ramadan ini yang disebutkan dengan ketakwaan, diterima segala amal soleh kita, dan semoga kita beroleh kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan sebagaimana kita berhimpun pada pagi ini, walaupun secara maya, secara online, semoga Allah SWT nanti menghimpunkan kita di dalam jannahnya bersama Nabi Muhammad SAW, para salihin, orang-orang yang bertakwa, serta orang yang kita kasihi, ahli keluarga yang kita sayangi, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah dikasihi dan muliakan oleh Allah SWT, kita sudah pun berada pada pertengahan bulan Ramadan, dan beberapa hari lagi insya-Allah kita akan memasuki kepada 10 malam yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Allahu akbar, pejam celik, ya, cepat betul masa yang berlalu. Ya, kita berdoalah semoga Allah SWT memberkati masa-masa kita insya-Allah, daripada masa kita lalui dalam Ramadan ini, semoga diberkati bagi diri kita, diberi kekuatan beramal soleh, dapat kita berpuasa, diberi kesihatan, dapat kita solat di waktu malam, tarawih dan solat-solat yang lain, dapat kita berinfak, bersedekah, dipermudahkan urusan dan dijauhkan daripada ujian-ujian yang tak mampu kita tanggung. Semoga Allah SWT menggulungkan kita di kalangan orang-orang yang berjaya insya-Allah daripada madrasah Ramadan yang kita lalui pada tahun ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi para jemaah dikasihi dan muliakan oleh Allah SWT, bagi semua yang ada, kita boleh sama-sama membuka Al-Quran pada pagi ini. Kita akan mentadabbur surah yang saya yakin kebanyakan dari kita hafal surah ini, iaitulah surah Al-Qadar, juzuk yang ke-30 dalam Al-Quran. Surah Al-Qadar yang menceritakan tentang malam yang kita akan lalui nanti dalam 10 yang disebutkan malam yang terakhir Ramadan insya-Allah. Jadi jemaah dikasihi dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membuka Al-Quran surah Al-Qadar. Jadi kita akan bacakan ayat 1 sehinggalah ayat yang terakhir, dan kemudian kita akan ikuti tafsir dan juga tadabbur bagi surah Al-Qadar ini insya-Allah. Semoga memberi manfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita insya-Allah bukan hanya kita baca tentang Lailatul Qadar, bukan hanya kita bercita-cita, tapi semoga kita direzekikan Allah Subhanahu Wa Taala mendapat Lailatul Qadar pada tahun ini insya-Allah, Ramadan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Baik, kita sebutkan, kita bacakan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah ataupun dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitulah Al-Qur'an, pada malam Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Dan tahukah kamu apakah malam Al-Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Pada malam itu turunnya para malaikat dan juga malaikat Jibril dengan izin, biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampailah terbit waktu fajar. Jemaah dikasihi dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan meneliti beberapa perkara yang penting di dalam surah Al-Qadar. Pertamanya, kita juga menyambut nuzul Al-Quran, ya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala umur sampailah kepada pertengahan bulan Ramadan, dan kita juga menyambut nuzul Al-Quran antara satu sambutan dalam bulan Ramadan dengan usaha dan dengan usaha kita untuk menghayati kebesaran keagungan Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi jemaah dikasihi dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lihat kepada beberapa tafsiran tentang Lailatul Qadar. Jadi kita lihat dahulu yang pertamanya, ya. Baik. Pertama kita sebut tentang apakah makna Lailatul Qadar itu sendiri. Dan bilakah Al-Quran itu diturunkan? Seperti mana kita sebut nuzul Al-Quran pada 17 Ramadan, ya. Tetapi dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qadar, Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr, sebenarnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, ya. Sedangkan Lailatul Qadar dalam hadis-hadis menyatakan Nabi SAW menyatakan ia berlaku pada 10 malam terakhir. Jadi apakah perbincangan ulama tentang hal ini, nanti kita akan ikuti sebentar lagi insya-Allah. Baik, sebelum itu kita lalui dahulu makna Lailatul Qadar, ya. Sebelum kita pergi kepada tafsirannya, ayat yang kita bacakan tadi, kita kena fahami dahulu apakah maksud Lailatul Qadar. Baik. Ada 5 pendapat para ulama tentang apakah maksud Al-Qadar itu sendiri. Lailah, kita tahu maksudnya adalah malam. Lail, maksudnya malam. Allah Ta'ala juga menurunkan satu daripada surah dalam Al-Quran dengan nama surah Al-Lail, yang bermaksud surah yang menceritakan tentang waktu malam yang Allah jadikan untuk kita. Maka Al-Qadar itu adalah satu peristiwa, makna satu malam, yang mana satu malam Lailatul Qadar yang mana memiliki kemuliaan, ya. Maka apakah makna Al-Qadar itu? Al-Qadar yang pertamanya kata para ulama membawa maksud mulia, ya. Al-Qadar itu sendiri membawa maksud mulia. Seperti Allah SWT berfirman, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Jadi daripada surah Az-Zumar ayat 67 yang kita bacakan tadi, Al-Qadar
bila Allah sebut wa ma qadarullah haqqa qadri, iaitu mereka orang-orang yang kufur pada Allah tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan haqqa qadri, dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Maka ini maksudnya orang-orang yang kufur kepada Allah, orang yang hidup, makan, minum, dapat nikmat tapi tak mau sembah Allah Ta'ala, tak mau beriman kepada Allah, bahkan tak mau ikut perintah-perintah Allah SWT. Ini yang Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 67. Maka Al-Qadar melalui ayat ini, kata para ulama, maksudnya seperti pendapat Imam Az-Zuhri, ia bermaksud mulia. Maka malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, maksud malam yang sangat mulia. Yang keduanya, Al-Qadar juga bermaksud sempit. Ini malam yang sempit. Sempit Al-Qadar itu maksudnya. Jadi maksud itu didapati daripada surah At-Talaq. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, ayat yang ketujuh. Wa man qudira 'alaihi rizquh, Allah Ta'ala sebut, dan orang yang disempitkan rezekinya. Orang-orang yang kufur pada Allah, orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, orang yang akan mendapat balasan ini, yang disempitkan rezekinya oleh Allah SWT. Maka Lailatul Qadar ini berarti malam yang penuh kesesakan. Sempitnya, apa maksudnya sempit? Dia tidak, kata apa, maknanya sangat ketat, sesak. Jadi sesak dengan apa Al-Qadar itu? Lailatul Qadar, ia sempit dan sesak dengan malaikat-malaikat yang turun di muka bumi Allah SWT. Inilah pendapat ulama Al-Khalil bin Ahmad. Jadi ini cerita tentang maksud Al-Qadar yang kedua. Yang ketiga, Al-Qadar juga bererti hukum. Maksud Al-Qadar itu hukum. Yang ini pendapat ulama bernama Ibnu Qutaibah. Dan kerana pada saat Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran dengan penuh kemuliaan, maka diturunkan rahmat dan diturun pula malaikat yang mulia. Inilah beberapa pendapat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi tentang Lailatul Qadar. Ibnu Arabi rahimahullah ta'ala pula menyatakan bahawa Lailatul Qadar juga membawa maksud malam yang penuh kemuliaan, malam yang penuh makna, dan juga yang disebutkan yang keempat adalah malam penetapan kepada ketentuan. Penetapan kepada ketentuan terhadap satu hamba Allah Subhanahu Taala. Jadi yang terakhir ini kata para ulama adalah lebih mendekati makna kerana mengingatkan firman Allah Subhanahu Taala, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada surah Ad-Dukhan ayat yang keempat, Allah berfirman pada malam itu, iaitu pada malam Lailatul Mubarakah, malam yang penuh keberkatan itu, iaitu malam Lailatul Qadar, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan dengan penuh hikmah, iaitulah maksudnya ditetapkan ketentuan bagi seseorang itu, sebagai ulama sebut, selama setahun, sehinggalah waktu setahun yang akan datang. Maka kemuliaan malam itu adalah diturunkannya Al-Quran dan secara sekaligus di langit dunia Allah Subhanahu wa Taala. Jadi ini di antaranya. Kata para ulama lain juga, antaranya Imam Sa'di menyatakan bahawa Lailatul Qadar disebutkan Lailatul Qadar kerana kemuliaan dan keutamaan malam tersebut di sisi Allah. Pada malam tersebut ditetapkan berbagai perkara yang akan terjadi dalam satu tahun, iaitulah ketetapan ajar, rezeki dan pelbagainya, takdir. Jadi jemaah sekalian, ada pula orang tanya kan, sebab takdir ni telah ditentukan sejak 50,000 tahun sejak Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Jadi di dalam satu hadis Nabi SAW. Jadi apa sebenarnya yang ditentukan dalam malam ini? Sebagian mufassirin menyatakan, iaitulah ketentuan dari seorang itu yang mungkin dia ini mungkin ahli neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah zalik. Tapi kerana taubatnya kepada Allah, kerana istighfarnya kepada Allah dan ibadahnya penuh tawajuh kepada Allah, namanya bertukar menjadi ahli syurga Allah SWT. Namanya bertukar menjadi orang yang salihin, orang yang bertakwa. Kemalam itu malam ketentuan. Maka ini dikatakan lima
pendapat yang disebutkan tentang Lailatul Qadar. Pertama, bermaksud mulia. Yang kedua, bermaksud sempit dengan para malaikat yang banyak turun pada malam itu. Yang ketiga, bermaksud hukum. Yang keempat, ya, iaitulah yang bermaksud kepada yang disebutkan dengan barakah, malam yang penuh keberkatan. Yang kelima adalah malam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Okay, inilah di antara yang kita ketahui tentang malam Lailatul Qadar. Sejak daripada makna yang dikupas para ulama ini, tidak lari tentang kelebihan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar yang mesti kita berusaha mencarinya. Bahkan ia dituntut Nabi SAW untuk kita berusaha memburunya. Dimana dikasih dan dimuliakan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang pertama kita bacakan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sekarang kita bicarakan nuzul Al-Quran, penurunan Al-Quran. Dalam ayat yang pertama surah Al-Qadar, Allah Ta'ala menyebutkan tentang kemuliaan malam ini. Tuan-tuan jemaah sekalian, cuba bayangkan dalam satu tahun ada satu malam yang Allah Ta'ala sebutkan tentang kemuliaannya dan menjadi ia salah satu dari surah di dalam Al-Quran. Maknanya hebat sungguh malam ini. Hebat sungguh, maka sangatlah rugi kalau orang beriman tak berusaha mendapatkannya. Sebab Allah Ta'ala memberitahu kepada kita berita-berita. Allah Ta'ala memberitahu kepada kita kebaikan, kelebihan dalam Quran dengan tujuan untuk kita mencapainya. Bukan sekadar untuk didengar dan diangan-angankan saja, tetapi untuk dicapai, untuk didapati kelebihannya. Maka sebab itulah Allah Ta'ala sebut antara sebab kemuliaan malam Lailatul Qadar itu kerana sesungguhnya kami menurunkan malam Lailatul Qadar itu, iaitulah menurunkannya. Allah Ta'ala tak perlu sebut Al-Quran pun bila sebut inna anzalnahu, bahawa sesungguhnya kami menurunkan ia, iaitulah Al-Quran. Ini menunjukkan kemuliaan Quran. Walaupun tak disebut namanya, telah pun menampakkan keagungannya. Sampaikan Allah Ta'ala menjadikan surah ini Al-Qadar, Lailatul Qadar itu adalah masa penurunan Al-Quran Karim. Maka Masya Allah Tabarakallah, malam itu malam yang sangat diberkati yang terdapat dalam bulan Ramadhan. Lailatul Qadar terdapat di mana? Di dalam bulan Ramadhan. Maka kerana itulah Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah pada ayat 185, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan itu ya adalah bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jadi kata Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang nuzul Al-Qur'an, menjelaskan tentang penurunan Al-Qur'an. Kerana kita lihat di sini, pertama kita tahu Quran turun dalam bulan Ramadhan. Dan yang kedua, di manakah dalam bulan Ramadhan itu atau pada waktu bilakah Quran diturunkan? Iaitulah pada malam Lailatul Qadar. Maka mulianya Lailatul, mulianya Ramadhan kerana Quran turun padanya. Mulianya Lailah itu, satu malam itu dipanggil Lailatul Qadar kerana Al-Quran turun pada malam itu. Maka kalau kita inginkan kemuliaan jemaah sekalian di dunia dan di akhirat, jadilah orang-orang yang membacakan Al-Quran, yang Quran turun ke dalam jiwa dan hati kita, dalam bacaan kita, dalam usaha kita mentadaburi dia, usaha kita memaknainya, maka akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah, di dunia, bahkan di akhirat. Jadi kata Abdullah bin Abbas, Allah Subhanahu Wa Taala, saya bacakan maknanya. Al-Quran itu, Al-Quran itu kata Abdullah bin Abbas, turun secara keseluruhan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Jadi bulan Ramadan, bulan turun Quran, malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah, iaitulah satu kedudukan di langit dunia. Di mana? Wallahu ta'ala alam. Tapi di langit dunia, maka disitulah turunnya seluruh Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar, Quran turun secara keseluruhan. Baik. Lalu kata Abdullah bin Abbas,
turunlah kemudiannya ayat demi ayat secara beransur-ansur kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan juga sesuai dengan keadaan selama 23 tahun lamanya. Ini adalah hadis riwayat Tabari An-Nasa'i dan dinyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka jemaah sekalian, Syaitan Al-Abbas menjelaskan kepada kita ataupun menjadikan kita clear bahawa malam Lailatul Qadar itulah malam turunnya Quran dan turunnya keseluruhan Al-Quran. Maka kemudiannya barulah turun secara beransur-ansur. Jadi persoalannya, kenapa kalau disebutkan Nabi SAW pernah ditanyakan sahabat, bilakah Lailatul Qadar pula? Bilakah pula peristiwa ataupun berlakunya Lailatul Qadar itu? Lalu Nabi menyatakan satu hadis daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang menyatakan Imam Ahmad dalam hadis ini, iaitu lah waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan faltamisuha fi fil ashr al awakhir fa innaha fi witrin fi 21 aw 23 aw 25 aw 27 aw 29 atau di akhir lailah. Jadi dalam hadis ini dinyatakan Nabi SAW bila ditanyakan bilakah berlakunya Lailatul Qadar ini? Malam yang penuh keberkatan ini bila? Waqala Nabi SAW fi Ramadan, pada bulan Ramadan, faltamisuha, maka Nabi kata burulah dia, carilah dia. Walaupun kita penat, walaupun kita dah mula rasa masa tu dah hujung Ramadan, tubuh kita mula dah rasa penat, dah rasa keletihan, tapi Nabi SAW suruh kita buru juga, cari juga, kerana nak dapatkan kelebihan besar yang Allah nak bagi kepada hamba-hambanya yang berusaha. Jadi jemaah sekalian, Nabi sebut faltamisuha, carilah dia, burulah dia Lailatul Qadar itu, iaitulah fil ashril awakhir fa innaha fi witr, iaitulah pada 10 malam yang terakhir, dan iaitulah pada, kerana pada itu adanya Lailatul Qadar pada malam yang ganjil. Apa kata malam yang ganjil itu? Waqal Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah fi 21, malam yang ke-21. Kemudian malam au 23, malam yang ke-23. Au 25, 25. Au 27, 27. Au 29, iaitulah pada malam yang ke-29 ataupun pada malam yang terakhir. Jadi masya-Allah tabarakallah jemaah sekalian, inilah waktu-waktu yang sebenarnya mencabar. Lalu saya pernah bertanya, kami pernah tanya pada guru kami, macam mana nak dapat Lailatul Qadar ni? Selain kita dah tahu waktunya, selain kita dah tahu masanya yang Nabi SAW sebut dalam hadis, ya, lalu bagaimana kita mendapatnya? Kerana ada orang dia cari juga tapi dia tak dapat. Kenapa? Ada sebab-sebabnya. Jadi kenapa tak dapat? Sebab dia tidak direzekikan oleh Allah Subhanahu Taala. Maka sebab itulah jadilah orang yang berusaha. Dan yang pertama, kenapa tak dapat? Kalau niatnya bukan kerana Allah Subhanahu Taala. Maka pertama kita betulkan niat kita. Kita dapat Lailatul Qadar ini untuk apa? Iaitulah mendapat keridaan Allah Subhanahu Taala, dan kerana nak menyahut apa yang dijawab, apa yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niat yang pertama kerana Allah SWT. Lalu bagaimana nak dapat? Iaitu dengan dua. Yang pertama, kata para ulama, perbanyakkan bertaubat kepada Allah. Kerana kemalasan untuk bangun di 10 akhir Ramadan, untuk kita bangun di malam-malam yang terakhir Ramadan itu, malas dan semua itu adalah datangnya dari kerana dosa yang ada pada diri kita. Maka sebab itulah banyakkan kita bertaubat daripada sekarang ni, minta keampunan Allah, minta Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa-dosa kita, dosa mata kita, dosa pendengaran kita, dosa perkataan kita, dosa perbuatan kita, dosa kita dengan pasangan kita, dosa kita dengan mak ayah kita. Selain kita minta ampun pada Allah, kita minta maaf juga pada mereka. Maka insyaAllah dengan bersihnya kita ataupun Allah Ta'ala menyucikan kita dari dosa dengan taubat kita, dengan itulah menjadikan kita
Walaupun tubuh kata penat, tapi kita mampu untuk dirikan 10 yang terakhir Ramadan dengan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan doa jemaah sekalian. Perbanyakkanlah doa. Kerana sesuatu yang direzekikan oleh Allah Ta'ala ini, kita kena minta kepada dia. Minta kepada yang memberikan rezeki. Dia adalah Ar-Razzaq. Maka nak dapat itu kadar juga rezeki daripada Allah Ta'ala. Ada orang dia sehat, dia jemaah sekalian. Sampailah hari malam ke-19, malam ke-20 dia mula sakit. Na'udzubillah zalik, sampai akhir Ramadan. Maka dia tak sempat nak ibadah. Ada orang yang tak ada kesempatan. Ada orang mungkin umurnya sampai setakat itu. Lalu kita doalah pada Allah. Ya Allah, berilah rezeki kepadaku malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dengan niat kita juga untuk membangunkan malam itu kerana Allah. Mudah-mudahan walaupun tak sempat ke, mungkin Allah takdirkan kita tak sempat nak masuk 10 akhir, kita dah pergi jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kira ia sebagai hasanah. Ya Allah Ta'ala akan kirakan, akan berikan di yaumul akhirah nanti insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Maka bercita-cita dari sekarang dengan memperbanyakkan doa. Ya, Allahumma barik lana fi Ramadan warzuqna Lailatul Qadar. Warzuqna Lailatul Qadar ya Allah. Berikanlah kami rezeki untuk mendapat Lailatul Qadar itu insyaAllah. Baik. Jadi kita balik pada tadi. Maka kita tahu Lailatul Qadar terletak pada 10 malam yang terakhir. Tapi bila tanya pasal bilakah nuzul Al-Quran, semua akan cakap 17 Ramadan. Kenapa berbeza? Turun nuzul Al-Quran maksudnya turunnya Al-Quran. Iaitu pada 17 Ramadan. Tapi Allah sebut dalam Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kenapa ada perbezaan kat situ? Baik. Sebenarnya, ia sebenarnya bukan satu perbezaan, tapi ia saling memahamkan kita tentang bagaimana Quran itu diturunkan. Pertama, kita kena tahu bahawa seluruh Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Seperti kata Abdullah bin Abbas melalui hadis yang kita baca tadi, seluruh Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampailah surah An-Nas turun semuanya di malam Lailatul Qadar daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian apa yang berlaku? Setelah itu, ya, pada jangka masa yang seterusnya, Ramadan yang seterusnya, kata para ulama, barulah Allah Ta'ala perintahkan Jibril alaihissalam menurunkan ayat yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jatuh pada 17 Ramadan. Iaitulah ya, awalnya surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, serta ayat-ayat yang seterusnya. Maka itu yang dibincangkan dan dinyatakan para ulama sewaktu kita sambut 17 Ramadan, bukan kerana Quran turun semuanya pada malam itu, tetapi ayat yang pertama, wahyu yang pertama turun pada Nabi SAW pada 17 Ramadan. Sekarang faham kan? Sebab itu kita sambut nuzul Quran 17, tapi ya, Quran yang seluruhnya turun pada malam Lailatul Qadar. Dia tahun yang berbeza. Ya, sebab itu dia Ramadan yang berbeza. Ya, Ramadan yang pertama turun semua Quran Lailatul Qadar. Kemudian tahun yang seterusnya Ramadan itulah baru turun ayat yang pertama, wahyu yang pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya ia tidak bercanggahan, tetapi ia saling memperkuatkan antara satu sama lain. Masya-Allah. Jadi jemaah dikasih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat yang kita bacakan tadi, surah Al-Qadar. Ayat yang kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah yang ada pada malam kemuliaan itu ataupun malam Lailatul Qadar. Jadi pada sini kata para ulama bagaimana Allah Ta'ala bertanya kepada kita. Ya? Justru kita tahu bahawa tidak ada ilmu yang kita dapat tahu melainkan daripada Allah Ta'ala dan Nabi SAW berkenaan dengan kemuliaannya malam ini. Maka bila kita ditanya oleh Allah SWT, dari mana kita nak tahu semua ni? Malam Lailatul Qadar ni, kalau bukan dari Allah, bukan dari Nabi SAW, dari mana kita nak tahu dia? Sudah pasti kita tidak tahu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, وَمَا أُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Tidak kami beritahu kamu, mereka hanya sedikit saja. Maka sebab itulah kita kena menjadi hamba Allah yang sentiasa tawaduk dengan ilmu yang kita ada. Kerana semakin banyak ilmu, semakin kita bongkak dan takabur, na'uzubillah mindzalik. Tapi semakin tambah ilmu, semakin tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang keduanya, melalui ayat ini kita tahu bila Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita. Allah nak tarik perhatian kita untuk bagi tahu betapa hebatnya malam ini.
Tadi Allah sebut Lailatul Qadar, sekarang ni Allah Ta'ala beritahu. Macam mana kamu nak tahu tentang malam itu? Macam mana keadaannya? Macam mana kehebatannya? Maka selepas itulah baru Allah Ta'ala beritahu kelebihan dan kamu disebutkan kemuliaan kepada malam itu, kelebihannya. Dan begitu juga daripada ini kita tahu yang ketiganya bahawa pentingnya untuk kita sentiasa berusaha memahami Al-Quran. Daripadanya Allah Ta'ala memaklumkan kita sesuatu yang sangat berharga untuk diri kita. Maka dalam Quran sudah pastinya apa yang Allah maklumkan kepada kita adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka beruntunglah bagi kita orang yang membacakan, berusaha memahami dan beramal dengan Al-Quran. Baik. Jadi kata Allah SWT, وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Baulah Allah beritahu apa kelebihan Lailatul Qadr. Kenapa dia jadi mulia? Malam itu turunnya Quran, Allah angkat kemuliaan malam itu. Sebab tu kita, bila Quran ini menjadi sesuatu yang sebati dalam kehidupan kita. Contohnya Ramadan ini, maksudkan, kita ada buat tadarus, kita ada baca Quran, kita ada buat tadabur Quran. Itu semua menjadikan kita semakin dekat dan menjadi sahabat kepada Quran. Nabi sebut apa dia, jemaah sekalian? Iqra'ul Quran fa innahu ya'til yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana Quran itu pada hari kiamat akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang menjadi sahabatnya. Jadi kita ni tanya balik diri kita. Adakah kita ni menjadi sahabat Quran atau macam mana? Jemaah sekalian. Jadi nak tahu macam mana kita bersahabat dengan Quran, kita ni hati duk rindu nak baca Quran. Kita ni hati kita duk rasa macam cinta dan seronok bila kita baca Quran. Kalau masih belum ada rasa, doalah pada Allah Ta'ala. Semoga Allah buka hati kita menjadi para pencinta Al-Quran dan mencintai orang-orang yang mencinta Quran. Macam tu. Bukannya cinta Quran, tapi cinta pada orang-orang yang yang mencintai Al-Quran, insyaAllah. Baik. Jadi sebutkan tadi, Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadr itu kelebihannya adalah dia adalah malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Allahu Akbar. Jadi bukan hanya 1,000 bulan tapi lebih baik. Apakah maknanya? Jadi kata sebahagian dari para ulama, antaranya Imam Ibn Kathir menyatakan, iaitulah ketika malam kemuliaan itu, ketika malam kemuliaan itu ia menyerupai ibadah selama 1,000 bulan. Jadi kalau kita ibadah di malam Lailatul Qadar, ia menyerupai ibadah selama 1,000 bulan. 1,000 bulan ni berapa lama, jemaah sekalian? Lebih kurang 83 tahun. Lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Tak silap saya lah, cuma boleh kira sendiri. Jadi nak sebut kata macam itulah kan, gandaan amalan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan ia lebih daripada itu. Maksudnya bukan hanya 1,000 bulan tapi khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1,000 bulan. Lebih banyak daripada itu. Jadi seperti yang juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qama lailatul qadr iman wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang bangun untuk mendirikan salat malam, untuk menghidupkan dengan salat-salat malam pada malam Lailatul Qadar, siapa dia bangun semayang di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, imana wa ihtisaba, dengan penuh pengharapan. Imana wa ihtisaba membawa maksud, iaitulah penuh keimanan membawa maksud hati yang penuh tawajuh, yang berusaha untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihtisab membawa maksud pengharapan, berharap supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkatan daripada ibadah itu dan sebagainya. Maksudnya itulah yang disebutkan dengan iman wa ihtisab. Siapa yang beramal di malam itu dengan solat dan begitu keadaan hatinya, imannya,
imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Ta'ala akan hapuskan semua dosanya dari dulu sampailah kepada malam Lailatul Qadar. Maka masya-Allah tabarakallah, besarnya kelebihan malam Lailatul Qadar itu antaranya disebutkan disebutkan daripada para ulama bahawa bagaimana Lailatul Qadar ini juga satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita lihat umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu pernah menyatakan amaru ummati ma baina 60 au 70. Umur umatku adalah di antara 60 ke 70. 60 au 70. Antara itulah range umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 60 sampai 70. Ada yang dapat lebih, ada yang kurang, dan ada yang macam-macam, maksudnya ada yang kurang daripada itu, ada yang pada waktu itu, ada yang sebelum, ada yang selepasnya, maka umur ini tidak ada yang satu orang wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada satu orang pun tahu tanah manakah yang dia akan dikebumikan, di manakah dia akan meninggal dunia, melainkan hanya Allah yang mengetahui waktunya. Maka ala kulli hal, range umur umat Nabi adalah 60 sampai 70. Ada yang lebih, ada yang kurang. Tetapi umur umat terdahulu panjang di maksudnya. Contohnya seperti Nabi Nuh. Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran, Nabi Nuh berdakwah daripada siang dan malam, daripada siang ke waktu malam, begitulah seterusnya. Ya, iaitulah selama al-fasanatin illa khamsina ama. Selama yang disebutkan dengan al-fasanah, 1000 tahun illa khamsin, tolak 50 tahun. Maksudnya 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah siang dan malam, siang dan malam. Macam itulah hebatnya keadaan Nabi Nuh, dan macam itulah umat Nabi Nuh alaihi salam yang usianya panjang. Baik, jadi jemaah dikasihi dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh yang demikian kita melihat bagaimana umur umat Nabi kalau dibandingkan dengan umur umat Nabi Nuh alaihi salam sangatlah jauh berbeza, kalau kita sebut 60 tahun dengan 1000 tahun, kan bezanya 6, maknanya umur kita ni 6% je daripada umur umat, betul ke 6% ke kurang lagi, wallahu alam. Maksudnya sangat-sangat pendek berbanding umat terdahulu. Jadi bayangkan kalau umat terdahulu beramal soleh sepanjang itu, maka banyak amalan hasanah yang dia akan bawa di yaumul akhir. Jadi Allah Ta'ala kemudiannya dengan rahmatnya menurunkan ayat Quran ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan membawa rahmat kepada seluruh alam. Jadi Allah Ta'ala beritahu dengan pengutusan Nabi, Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW, maka dengan itulah Nabi SAW membawa rahmat kepada sekalian alam. Antara rahmat itu yang datang kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW ialah terdapatnya masa yang barakah. Apakah masa yang barakah itu? Iaitulah walaupun umur umat Nabi SAW tidak sepanjang umur umat terdahulu, tetapi Allah Ta'ala menjadikan adanya waktu, adanya masa, adanya tarikh, adanya malam yang penuh keberkatan sekiranya kita beramal soleh, maka amalan kita akan berlipat kali ganda pahala berbanding di waktu yang lain. Maka contohlah satu orang tu dia meninggal usia 61 tahun. Contohlah. Tetapi dalam kehidupannya dia mendapat beberapa kali Lailatul Qadar. Contohlah kalau dia dapat sekali pun, contohnya malam itu dia bersalat kepada Allah SWT, maka salatnya itu digandakan sehingga 1000 bulan bahkan lebih lagi mengikut kehendak Allah SWT. Maka ibadahnya itu dibawa sampai yaumul akhirah. Umat Nabi SAW walaupun usianya tidak panjang, tapi membawa amalan yang banyak seakan-akan hidup ribuan bahkan mungkin ratusan tahun lamanya. Subhanallah. Jadi sebab itulah Nabi SAW sebut apa dalam hadis tadi? Nabi SAW menyatakan faltamisuha, janganlah tinggalkan, ambillah kesempatan
burulah Lailatul Qadar. Walaupun kita penat, walaupun dah sampai hujung Ramadan, walaupun nak siapkan kuih raya, walaupun nak siapkan baju raya, tapi janganlah tinggalkan iaitu salat malam, ataupun janganlah tinggalkan mendirikan malam-malam yang terakhir dalam bulan Ramadan, kerana padanya terdapat anugerah Allah, iaitulah Lailatul Qadar. Begitulah juga bulan Ramadan, jemaah sekalian. Amalan soleh kita, kalau di luar Ramadan, contohnya kita baca Quran, kita dapat satu huruf 10 hasanah, kata Nabi SAW. Ya, satu huruf alif, lam, mim, dapat 30 pahala. Ya, bukan satu pahala, tapi 30 setiap huruf. Masya Allah, satu huruf 10. Maka alif, lam, mim, tiga huruf mendapat 30 pahala. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, begitu juga sedekah mendapat 700 kali lipat pahala. Seperti dalam surah Al-Baqarah, 261. Seakan kita menanam pokok, ada 7 tangkai, setiap tangkai ada 100. Mi'atu habbah, ada 100 biji benih. Jadi, hasanah atau pahala bersedekah 700 kali lipat. Tapi bulan Ramadan, Masya Allah, ia dilipat kali gandakan lagi dengan 70 kali lagi. Subhanallah. Dan puasa kita pada bulan Ramadan, ya, waqal Nabi SAW, kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam fa'innahu li wa ana ajzibi. Orang yang kita berpuasa kerana Allah Ta'ala ni, tuan-tuan sekalian, setiap amalan ada kiraan pahalanya, kecuali puasa. Puasa tak ada kiraan pahala. Ia boleh jadi unlimited pahala kita, sangat besar dan banyak, ya, mengikut kepada kehendak Allah SWT dan keimanan kita berpuasa kerana Allah SWT. Maka sebab itulah, rebut peluang dan berdoa dan berharap pada Allah SWT, semoga Allah Ta'ala mengurniakan kita Lailatul Qadar, kekuatan untuk beramal di 10 malam yang terakhir. Baik. Jadi jemaah sekalian, kita sebut tentang tadi, maka kita tahu bila Allah sebut dia mendapat khairu min alfi syahr, maka kita tahu malam itu malam yang barakah. Kita nak kalau umur kita menjadi barakah, maka sebab itulah kita memburu Lailatul Qadar dengan niat kerana Allah, supaya Allah memberikan keberkatan pada umur kita. Walau usia tak panjang, tapi amalan soleh seakan hidup lama di muka bumi Allah SWT. Baik. Yang seterusnya, Allah Ta'ala berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar itu, oleh kerana keberkatannya, kemuliaannya, dan rahmat kasih sayang Allah yang turun kepada hambanya di malam Lailatul Qadar yang sangat-sangat banyak, bersama dengan rahmat Allah Ta'ala itu, turunnya para malaikat. Itulah kata firman Allah Ta'ala, tanazzalul malaika, turunnya seluruh malaikat, al-malaika, ataupun turunnya malaikat-malaikat yang begitu banyak, waruh, dan juga Jibril alaihi salam, fiha, iaitulah pada malam Lailatul Qadar, biizni rabbihim, dengan keizinan Allah Subhanahu Ta'ala, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Baik. Jadi kata para ulama, banyaknya malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar kerana banyaknya berkat yang terdapat pada ini. Ya. Bahwasanya para malaikat itu selalu turun bersama, iaitulah turunnya para malaikat itu bersamaan dengan turunnya keberkatan, turunnya kasih sayang Allah, rahmatnya, dan sebagaimana mereka sangat, malaikat itu mudahnya turun pada saat Al-Quran dibacakan. Jadi selain itu, para malaikat akan mengelilingi halaqah-halaqah zikir ataupun kumpulan-kumpulan manusia yang berzikir kepada Allah Subhanahu Taala, dan begitulah juga dalam majlis ilmu, meletakkan sayapnya bagi pencari ilmu yang penuh kejujuran dan memohon kepada Allah supaya memberi rahmat kepadanya. Baik. Jadi jemaah sekalian, malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar itu sangat-sangat banyak. Sebagian riwayat menyatakan seperti banyaknya butiran pasir di muka bumi Allah, begitulah banyaknya malaikat di malam Lailatul Qadar yang turun untuk mendoakan hamba-hamba Allah, untuk mengaminkan doa hamba-hamba Allah, mendoakan kebaikan, doakan rahmat, doakan kasih sayang Allah Ta'ala, doakan supaya Allah memasukkan hambanya itu ke dalam syurganya, bersamanya juga mengaminkan doa. Sebab itu malam itu malam yang makbul doa-doa. Ya. Maka min kulli amr, maksudnya kata Imam Mujahid, iaitulah bagaimana Allah sebut untuk mengatur segala urusan,
itulah malam kesejahteraan untuk mengatur semua urusan, dan begitu juga kata ulama yang lain, iaitulah yang disebutkan dengan bagaimana adanya orang-orang yang mana Allah Ta'ala merahmatinya sehingga namanya berubah menjadi nama ahli syurga Allah Subhanahu Ta'ala, nama orang-orang yang diridai, nama orang yang diberrahmat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Sebab tu kita nak sangat, dan kita nak sangat dapat Lailatul Qadar. Kemudiannya Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik. Sebelum kita pergi situ, kita tahu bahawa malaikat dan juga Jibril alaihi salam, Jibril alaihi salam telah pun maknanya turun bersama-sama dengan para malaikat. Jadi nak sebutkan mulianya malam itu, malaikat semua turun, dan Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim bagaimana malaikat ini mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu mereka tidak akan pernah menentangi ke atas apa yang Allah perintahkan terhadap mereka. Jadi maksudnya apa, malaikat ni dia sentiasa taat. Kalau Allah SWT jadikan dia semikian, dengan keadaan Allah perintahkan dia bersujud pada Allah, maka dia akan sujud sampailah ke hari kiamat. Jadi seperti mana Nabi menceritakan malaikat Israfil. Malaikat Israfil, malaikat apa dia? Tiup sangkakala. Jadi malaikat Israfil ni sejak mana ditentukan oleh Allah Ta'ala untuk meniup sangkakala, maka sejak itulah kata Nabi SAW bahawa sangkakala itu sudah berada di bibirnya dan telinganya mendengar. Kalau-kalau Allah menyebutkan tiup, maka dia akan segera tiup tanpa terlewat. Iaitulah malaikat Israfil yang taat untuk meniupkan sangkakala. Bila tertiupnya sangkakala itu yang pertama, maka hancurlah seluruh alam semesta ini. Maka kemudiannya tiupan yang kedua, bangkitlah kita untuk dihisab di yaumul akhirah. Jadi ini antara contoh ketaatan para malaikat. Baik. Lalu masya-Allah tabarakallah, malaikat ini, malaikat juga disebutkan begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan malaikat itu sebahagian ulama antaranya Imam Qurtubi, berapa jumlah malaikat. Jadi kalau malam tu turunnya malaikat yang begitu banyak, berapakah jumlah malaikat? Kata Imam Qurtubi, wa ma yadri adalal malaik adalal malaikah. Tidak ada yang mengetahui seorang pun berapakah jumlah malaikat itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi telah disebutkan malaikat ini tidak diketahui jumlahnya berapa banyak, melainkan hanya Allah Taala yang mengetahuinya. Sampailah dalam satu yang mana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra' wal Mi'raj menceritakan tentang Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, lalu Nabi menyatakan farufi'ali al-Baitul Ma'mur, kemudian aku ditunjukkan kepadaku Baitul Ma'mur itu. Jadi Baitul Ma'mur ni tempat ibadah kepada para malaikat. Fasa'al tu Jibril, lalu Nabi pun bertanya kepada Jibril. Aku bertanya kepada Jibril, faqala, Nabi tanya tentang Baitul Ma'mur ini. Lalu Jibril pun menjawab, faqala, hadzal Baitul Ma'mur yusalli fihi kulla yaumin 70,000 malak. Iaitulah inilah dia Baitul Ma'mur yang mana pada setiap harinya, tadi kita sebut apa? Baitul Izzah. Lain kan dua tempat ni. Jadi Baitul Ma'mur ni lain, dia ada tempat ibadah kepada malaikat. Maka tempat Baitul Ma'mur ini, iaitulah kata Jibril alaihissalam, yusalli fihi kulla yaumin 70,000 malak, 70,000 para malaikat yang salat di dalamnya. Jadi Baitul Ma'mur ni 70,000 malaikat akan datang salat setiap hari. Satu hari 70,000 akan datang. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhirah ma 'alaihim. Bila 70,000 tadi dah masuk, dah solat, dah ibadah, kemudian mereka akan keluar. 70,000 tu akan keluar dan mereka tidak akan kembali lagi. Dan itulah
yang menjadi kesempatan terakhir baginya. Nah, ini hadis Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa Muslim? 70 ribu malaikat masuk keluar. Masuk pula esok 70 ribu keluar. Masuk pula esok 70 ribu keluar. Jadi bayangkanlah betapa banyaknya malaikat itu, dan malaikat-malaikat ini akan turun pada malam Lailatul Qadar. Maka sebab tu kita nak rebut bagaimana doa, bagaimana malaikat mengaminkan doa kita, dan malaikat ini tidak bermaksud dengan Allah. Sudah pasti Allah memakbulkan akan doanya para malaikat kepada insan-insan yang bangun dan beribadah di malam Lailatul Qadar. Baik. Maka jemaah dikasihi dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan tadi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Iaitulah malam itu penuh kesejahteraan, penuh keamanan. Ya, hatta matla'il fajr, sehingga terbitnya fajar. Itulah singgalnya pada waktu subuh. Dan katanya ulama, antaranya Qatadah, iaitulah ia sangat aman, sangat tenteram, di mana pada waktu itu syaitan tidak akan dapat melakukan kejahatan ataupun melakukan gangguan. Qatadah menyatakan pada waktu itu juga urusan ditetapkan, kebaikan diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti dalam surah Ad-Dukhan ayat keempat, fiha yufrahu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan dengan penuh hikmah. Jadi ya, Allah SWT nak limpahkan kebaikan, Allah Taala nak jadikan kita hamba-hambanya yang dikurniakan dengan jannah pada malam Lailatul Qadar. Maka jadilah kita orang-orang yang berusaha dan orang-orang yang berdoa supaya Allah mengurniakan kepada kita, insya-Allah. Baik. Jadi antara perkara-perkara yang kita kena tahu juga dalam berkenaan dengan Lailatul Qadar, iaitulah beberapa fakta tentangnya. Yang pertama, Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu Wa Taala menetapkannya, iaitulah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, antaranya Imam Malik, dan juga dinukilkan oleh imam daripada mazhab Syafi'i, bahawa Lailatul Qadar ini adalah sesuatu kelebihan, kurniaan rahmat Allah SWT yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana umur umat Nabi adalah pendek untuk mencapai amalan yang dicapai oleh umat lain yang berumur panjang pada sebelumnya. Sebab itu Allah bagikan masa keberkatan kepada kita malam itu qadar. Maka sebagian menyatakan dari Imam Malik dan beberapa ulama dari mazhab Syafi'i bahawa Lailatul Qadar ini diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, ada juga ulama lain menyatakan ia ada juga pada umat yang terdahulu. Wallahu taala alam. Tapi ramai menyatakan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, Lailatul Qadar ini akan sentiasa ada sampailah tiba hari kiamat. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu yang ada sampailah hari kiamat, dan begitulah juga kita akan mendapat peluang pada setiap tahun kehidupan kita. Jika kita diizinkan oleh Allah Ta'ala dalam bulan, masuk dalam bulan Ramadan, maka berusulah kita mendapatkan Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Alangkah ruginya kalau kita melepaskan peluang ini, sebab peluang ini hanya ada setahun sekali, dan ramai sangat orang jemaah sekalian, ramai sangat sahabat-sahabat kita, orang-orang sebelum kita yang telah meninggal dunia, mereka semua bercita-cita nak dapat masuk Ramadan tahun ni, nak dapat Lailatul Qadar, tapi tak ada rezeki jemaah sekalian. Kita telah berdoa sejak pada Rejab, Syaban, Allah rezekikan kita masuk dalam bulan Ramadan. Maka janganlah kita lepaskan peluang ini, bangkitlah pada 10 yang terakhir, dan kita lakukanlah istiqamah ibadah malam kita. Solat terawih kita jangan kita tinggalkan, jangan kita lalaikan. Buatlah walaupun tak jemaah, buatlah sendirian. Jemaah bagi lelaki sangat baik. Kalaupun tidak, buatlah sendirian. Dan yang pentingnya jangan tinggal. Kalau tak mampu buat banyak, janganlah tinggal semuanya. Buatlah sebahagian daripadanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita keampunan. Seperti mana kata Nabi SAW, man qama Ramadan imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan solat, antaranya solat sunat tarwih, solat sunat witir, begitu juga tahajud dan lainnya,
Allah Ta'ala akan ampunkan seluruh dosa-dosa yang lalu. Allah Akbar. Kita nak minta keampunan kepada Allah antara jalannya beribadah pada malam bulan Ramadan. Baik. Yang ketiganya kita dianjurkan untuk mencari Lailatul Qadar dan menghidupkan malamnya. Seperti yang kita bacakan hadis tadi. Nabi SAW suruh kita cari dia. Jadi yang seterusnya keempat, Lailatul Qadar adalah pada 10 yang terakhir pada malam yang ganjil yang juga kita telah bacakan tadi, ya. Maka ini di antaranya, ya, yang disebutkan perkara-perkara fakta tentangnya. Dan yang seterusnya kelima, apakah amalan-amalan di dalam Lailatul Qadar, di dalam waktu malam Lailatul Qadar itu, apakah amalan yang kita boleh buat? Baik. Amalan antara yang pertamanya disuruh oleh para ulama adalah seperti yang diceritakan oleh satu hadis, yang mana disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummahatul mukminin. An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Sayyidatina Aisyah ibu kita, ibu orang-orang mukmin, menyatakan qalat qultu ya Rasulullah, lalu bertanyanya Sayyidatina Aisyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, araita in alimtu ayu lailatin lailatul qadr ma aqulu fiha. Baik, kata Sayyidatina Aisyah, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, iaitu jika sahaja aku tahu bahawa malam, satu malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Contohnya, beribadah malam tu malam Lailatul Qadar. Kalaulah diketahui malam itu Lailatul Qadar, maka apakah doa yang mesti aku ucapkan? Ma aku lufiha. Apakah doa yang paling terbaik untuk aku doakan? Kita fikir apakah doa tu? Rupanya kita dah baca setiap malam dah. Pada setiap kali terawih kita. Masa imam buat sembahyang tarawih dua rakaat dah cukup, empat rakaat imam akan baca doa, kan. Itulah doa yang ada dalam hadis ni. Waqala Nabi SAW quli, lalu Nabi pun menyatakan, bacalah kamu, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afu, ya Allah, ya, iaitulah engkau yang maha memberikan kemaafan, tuhibbul afwa, dan engkau sangat suka memberikan kemaafan. Fa'fu anni, maka ampunkanlah ataupun maka maafkanlah aku, iaitu hapuskanlah dosa-dosaku. Jadi kenapa Nabi sebut afu, afwan? Afu ni maksudnya kemaafan, ya. Baik, sebagai ulama menyatakan ada perbezaan, ya, antara afu dengan kita istighfar, kita mohon istighfar, kita mohon kemaafan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar iaitu Allah Subhanahu wa taala memadamkan dosa-dosa. Jadi disebutkan ia terpadam, sebagian ulama menyatakan ia terpadam tetapi masih ada tandanya dalam buku catatan kita. Tapi kalau afu, kita minta kepada Allah kemaafan Allah terpadam dan tidak ada lagi langsung. Maksudnya apa? Ya, kemaafan daripada Allah SWT, dosa-dosa seseorang itu terhapus secara keseluruhannya dan tidak ada lagi tercatat padanya. Allahu Akbar. Sebab itulah kita nak sangat dapat Lailatul Qadar dan kemaafan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah hadis riwayat Tirmizi dan nyatakan hadis hasan sahih. Ini yang pertama. Maka malam Lailatul Qadar, antara ibadah yang pertama adalah berdoa dengan doa tadi. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada sebagian sebut Allahumma innaka afun karim. Boleh juga, tak ada masalah. Jadi bacalah. Yang pentingnya baca, jangan tak baca dengan sekalian. Bacalah setiap malam. Mudah-mudahan malam itu jatuh juga lah itu qadar. Semoga Allah mengampuni dan menghapuskan dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah amalan malam Lailatul Qadar? Itulah 10 malam terakhir selain kita doa tadi. Yang kedua adalah mendirikan solat-solat di malamnya. Seperti hadis yang kita baca tadi, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi
siapa yang melaksanakan solat malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan penuh pengharapan dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari. Maka kita bangunkan malam itu dengan solat yang pertamanya, solat sunat tarawih. Tarawih kita jangan tinggal. Buatlah malam tu. Tak dapat buat 20, buatlah 8. Buatlah dengan kemampuan kita. Antaranya juga solat yang lain seperti tahajud. Begitu juga dengan solat penutup, iaitulah witir. Kita laksanakan pada malam penghujung Ramadan setiap malam tanpa kita tinggalkannya. Jadi ini antaranya. Antara yang penting untuk kita laksanakan. Maka dianjurkan kata para ulama untuk menghidupkan malam itu. Bukan hanya dengan solat, seperti yang sebut hadis tadi, salah satu kelebihan bila kita bersolat, tetapi juga dengan perkara yang lain seperti zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita boleh zikir dengan macam-macam zikir, ya, dengan berselawat, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita disarankan untuk ibadah dengan ibadah yang lain seperti kita selain daripada qiyam solat, kita juga boleh qiyam Al-Quran, iaitu dengan membacakan Al-Quran sebahagian daripadanya di waktu malam. Antara yang saya nak kongsikan dengan sekalian, ada satu orang insan yang saya sangat kasihi, dia telah meninggal dunia, ibu mertua saya. Dia meninggal dunia pada 5 tahun yang lepas, masa bulan Ramadan terakhir dia, masa bulan Ramadan terakhir, bulan Ramadan yang terakhir dalam hayat dia. Antara yang dia, saya perasan dia buat, selain dia ibadah sendiri, walaupun dalam masa tu dia tengah sakit kanser, tapi dia bercita-cita juga beriktikaf di masjid. Itu antara amalan yang sangat baik, beriktikaf di masjid. Sekarang ni masjid pun dah buka, ada masjid yang mungkin bagi izin untuk kita iktikaf, iaitu kita duduk di masjid, kita tidur sekejap, kita bangkit, kita beramal soleh. Sampailah kepada waktu, waktu fajar, waktu subuh, sampailah selesai waktu subuh. Jadi sebagian sebutkan sampai terbit fajar ini, sampai yang disebutkan matahari itu sampai timbul lah. Jadi nak sebut kata ibadah, kita boleh beriktikaf dan sebagainya, buat insyaallah. Jadi ibu mertu saya arwah ni, dia pergilah pergi masjid, dia tidur di masjid. Ramai orang masih kenal dia sampai sekarang, orang masih ingat dia lagi. Tapi antara amalan dia maksudnya yang saya nak kongsikan, dia bagi saya sebab dia kata dia tak mampu nak pergi sedekah. Dia sedekah kat masjid itu dan dia kata nak sedekah di tempat yang lain juga. Jadi dia bagi saya satu longgok duit yang dia ada, mungkin yang dia telah budgetkan untuk sedekah dia. Lalu dia kata kepada saya, sedekahkan setiap malam. Malam 10 terakhir. Waktu malam, jangan waktu siang, dia kata. Waktu siang pun nak juga, dia akan buat. Tapi waktu malam ni khususnya. Kerana dia nakkan sedekahnya tu jatuh pada malam Lailatul Qadar. Maka bolehlah kita ambil ni sebagai satu contoh. Kita boleh beramal dengan sedekah juga di waktu malam. Antaranya sedekah subuh juga sangat-sangat hebat, sebelum subuh dan sebagainya. Itu waktu yang barakah, waktu yang penuh keampunan. Maka itu di antara waktu yang sangat baik. Maka jemaah sekalian, itu antara kita boleh amalkan di malam Lailatul Qadar. Seterusnya, malam Lailatul Qadar iaitulah bukan hanya daripada pukul 12 ke atas, tapi bermula malam pun dah Lailatul Qadar juga. Kata sebagian para ulama, maka janganlah kita tinggal solat fardu, solat fardu berjemaah, solat fardu maghrib, solat fardu isya. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man syahidal isya wa subha Lailatul Qadar, siapa yang menghadiri solat isya dan solat subuh pada malam Lailatul Qadar, iaitulah dengan dia solat, dengan dia bahkan berjemaah, maka maka ia telah mengambil, faqad akhadha bihadzihi minha, maka dia telah mengambil bahagian dari malam tersebut. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyatakan bahawa ini adalah perkataan Imam Syafi'i yang lama, tetapi
tidak ada pendapat baru yang menyelisih atau bersesuaian dengannya. Maka pendapat ini adalah pendapat mazhab tanpa ada beza di dalamnya. Maksudnya apa? Kalau kita jagalah solat, jagalah solat Isyak dan solat subuh berjemaah. Kerana bila kita menjaganya, maka itu juga terdiri daripada mendirikan malam. Kalau jatuh malam Lailatul Qadar, maka itu juga terdiri daripada mendirikan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kita dan memberikan pahala yang berlipat kali ganda. Baik, jemaah sekalian dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Antara yang dibincangkan para ulama adalah tanda. Apakah tanda malam Lailatul Qadar? Ni orang suka ni. Apakah tanda dia? Baik, seperti kita sebut tadi, keutamaan dia Lailatul Qadar sangat banyak. Antaranya malam yang diturunkan Quran, maka malam itu juga di maknanya sangat baik, melebihi kebaikannya daripada 1,000 bulan. Malam itu juga dijelaskan urusan dengan penuh hikmah. Malam itu ditentukan, ada manusia yang ditentukan ke masuk syurga Allah Subhanahu Taala dan sebagainya. Maka malam itu sangat penuh keberkatan. Maka kita juga dah sebut tentang bilakah malam itu akan terjadi, iaitu 10 malam terakhir pada malam-malam yang witir, iaitu malam-malam yang ganjil. Apakah tanda Lailatul Qadar? Baik. Antara tanda-tanda dibincangkan para ulama sebagaimana daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dinyatakan Lailatul Qadri lailatun samhatun talaqatun la haratan wala baridah. Pertamanya, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan. Ia cerah dan tidak begitu panas dan juga tidak begitu sejuk. Tusbihu syams sabihatuha da'ifatun hamra. Dan pada pagi hari, pada pagi hari ini maksudnya apa? Waktu isyrak. Waktu isyrak tu bila? Bila kita dah habis waktu solat subuh. Sekarang ni lebih kurang pukul 7, tak silap saya lah. 7.10 tak silap. Mungkin jemaah boleh check balik. Kemudian selepas itu, lebih kurang 5 ke 10 minit selepas itu, waktu isyrak, waktu yang sangat yang baik untuk kita solat solat sunat isyrak ataupun solat sunat awal duha. Masa itu kita akan tengok, kata Nabi SAW, iaitulah da'ifatun hamra. Keadaan cahaya itu, cahayanya bersinar lemah. Dia tak tajam. Dia macam aku kata lemah je cahaya itu dan nampak kemerah-merahan. Ini antara hadis daripada riwayat Haitami dan dinyatakan riwayatnya adalah siqah, adalah boleh dipercayai. Maka yang kedua, baik, yang pertama tadi kita boleh letak apa dia? Itu malam dia penuh kelembutan, penuh cerah malamnya, tak panas, tak begitu dingin. Begitu juga pada waktu setelah subuhnya, cahaya itu lemah dan kemerah-merahan. Yang kedua, malaikat menurunkan ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelazatan dalam ibadah dan tidak dapat pada hari-hari yang lain. Kerana malaikat turun, ada kebaikan, ketenangan, bahkan doa-doa para malaikat sebagainya menjadikan malam itu sangat-sangat lazat beribadah, bahkan menjadi tenang. Masya-Allah, tabarakallah. Yang ketiga, bagaimana tanda Lailatul Qadar, iaitu manusia dapat melihat malam ini, bagaimana ada sebahagian kata apa menyatakan iaitu malam itu cahayanya terang, dan matahari pula, matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih. Tidak ada sinaran yang tajam. Kata Abi bin Ka'ab bahawa Rasulullah SAW bersabda, artinya subuh hari daripada malam Lailatul Qadar, matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip cahaya itu tak, maknanya terbit dalam keadaan dia tidak tajam cahayanya, dan
sampailah matahari itu naik, barulah dia jadi cahaya yang tajam. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita baca ni pun kita rasa macam, ya Allah, mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kepada kita dengan dengan Lailatul Qadar, insyaAllah. Jadi disebutkan dalam kata apa, amalan-amalan tadi, baik doa dan sebagainya. Baik. Jadi kita dapat ketahui bahawa malam itu diberikan banyak kelebihan, bahkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala malam Lailatul Qadar. Maka kita jadikanlah malam itu mudah-mudahan satu daripada cita-cita kita untuk mendapatkannya, dan semoga juga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di kalangan hamba-hamba yang diberkati umur kita, diberkati amalan soleh kita sampai kita dapat Lailatul Qadar, insya-Allah pada tahun ini. Jemaah dikasihi dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk akhirnya, ya, untuk sebagai satu motivasi kepada kita, ya, jemaah sekalian, kita lihat bagaimana kejadian, jemaah sekalian. Okey, mohon maaf, saya tadi ada panggilan sekejap, jadi terputus. Baik. Jadi untuk kita melihat balik bagaimana Lailatul Qadar, bagaimana Allah Ta'ala berikan kelebihan bagi diri kita, alhamdulillah, maka kita rebutlah peluang ini. Jemaah sekalian, pada waktu-waktu ini dah waktu yang mana tubuh kita mula rasa penat nak ibadah. Pagi mungkin kita ada yang bekerja ataupun ada di kalangan kita yang mungkin ada tugasan waktu pagi. Malam kita nak semayang tarawih, kemudian kita bangun qiyam sebagainya, Allahu Akbar. Jadi masa tu kita akan rasa kepenatan. Tapi jemaah sekalian, penat kita berdiri kerana Allah, penat kita berjalan menuju ke masjid Allah Ta'ala, penat kita mendirikan ibadah kerana Allah. Kita ingat ayat ini. Allah SWT sebut dalam Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa Taala, pada hari akhirat nanti akan dikunci mulut-mulut, maka akan berkatalah tangan-tangan kita, dan begitu juga akan berkata-kata, akan menjadi saksilah kaki-kaki ini, kaki manusia, akan menjadi saksi di yaumul akhirah, bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah pun dikerjakan kita pada saat kehidupan dahulu. Jadi jemaah sekalian, rahmatil muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebutkan bahawa bagaimana sekejap jemaah sekalian. Okey, minta maaf. Okey, mohon maaf ada sikit kata apa, technical sikit. Okey, nak sebutkan kata tadi, pada hari akhirat, masa kita penat nak ibadah ni, hujung-hujung Ramadan ni, apa kita bayangkan, ingat ayat ni. Pada hari akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahi, mulut kita akan dikunci. Wa tukallimuna aydihim, akan berkatalah tangan-tangan kita. Tangan kita ni akan berbicara di hadapan Allah. Ya. Yeah? Dan juga begitulah kaki kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah pun kita kerjakan saat hidup di dunia. Maka jemaah sekalian, dalam surah Fusilat juga Allah sebut, ya, iaitulah wajuluduhum, kulit-kulit kita, kulit-kulit badan kita pun akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kulit dahi kita, kulit tangan kita, kulit kaki kita, semuanya akan menjadi saksi. Mereka akan sebut, ya Allah, dulu hamba-Mu ini penat, ya Allah. Dahi ini, walaupun dia penat, tapi dia sujud, ya Allah, kepada-Mu. Dia sujud juga kepada-Mu, ya Allah. Ya. Dia ni, tangan dia, ya Allah, letakkan. Dia ambil duit dia, rezeki yang telah Kau kurniakan kepada dirinya, ya Allah. Dia ambil juga, dan kemudian dia sedekahkan, ya Allah. Walaupun dia dalam keadaan kesempitan, tapi dia sedekah juga, sebab nak cari keridaan-Mu, ya Allah. Masa itulah tubuh kita akan bercakap. Kaki ni, ya Allah, dia ni gaut, ya Allah. Tak larat nak berdiri lama, tapi dia sanggup juga datang. Sanggup juga diberdiri sekadar kemampuan dia untuk mencari keredaan-Mu. Dia semayang terawih, ya Allah. Dia buat itu, buat
ibadahnya semata-mata hanya kerana-Mu, ya Allah. Maka Kau rahmatilah dia, Kau redailah dia. Macam itulah jemaah sekalian, nak sebut kata keadaan kita ni bila hari akhirat, tubuh-tubuh kita ni semua akan jadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu Taala. Dahi kita yang bersujud akan jadi saksi. Tangan kita, kaki kita semua akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Taala di yaumul akhirah nanti. Sebab itulah kita jangan risau pada akhir Ramadan, walaupun kita penat dalam ibadah, walaupun kita orang kata apa dalam keadaan bersusah payah kepada Allah Subhanahu Taala, ingat bahawa Dia akan membalas hamba-hambanya dengan balasan yang paling terbaik di yaumul akhirah. Maka penatlah kita sekarang, tak apa, nanti bila kita meninggal dunia kita berehatlah dalam kubur insya-Allah dengan tenang, dengan lapang, dengan gembira. Maka jemaah sekalian, begitulah juga Allah Taala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Mukminun ayat 100, ayat 99, ayat 100, bagaimana penyesalan orang-orang yang telah meninggal dunia sebelum kita, jemaah sekalian. Maka berdoa pada Allah, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Katanya, iaitulah qala, berkata orang yang telah meninggal dunia, rabbirji'un, ya Allah, jadikanlah kami ni orang yang Kau kembalikan, ya Allah. Kembali balik atas hidup di dunia, ya Allah. Macam kami hidup dulu, masukkan balik kami dalam Ramadan, macam kami pernah dimasukkan dulu. Jadikanlah kami orang yang hidup balik, ya Allah, kepada kehidupan dunia yang telah pun berlalu. Kemudian dia akan berdoa, la'alli a'mal salihan fi mata, nescaya kalau Kau kembalikan kami, Kau hidupkan kami kembali dalam kehidupan dunia kami, maka nescaya kami akan membuat amalan salih, membuat amal yang telah kami tinggalkan dahulu. Maksudnya apa jemaah sekalian? Ada orang yang dia lalui banyak masa-masa kehidupannya, dia boleh ibadah, dia sehat, dia ada kemampuan, dia ada harta, dia ada kemampuan untuk ibadah, tapi dia tak nak buat. Mungkin dia bertangguh-tangguh dengan rasanya, oh, tak apa, tak sempat hari ni, buat esok. Tak sempat Ramadan kali ni, kita buat Ramadan tahun depan. Macam tu. Jadi kerugian bila kita meninggalkan peluang yang telah Allah kurniakan. Sebab Allah sebut dalam Quran, ahli-ahli kubur, maka doa pada Allah, la'alli amal salihan fi matrak. Bukan kami dulu tak boleh buat amal salih, tapi kami melengah-lengahkan sampai kami meninggalkan atau menangguhkan diri kami dari melakukan amalan soleh itu. Jadi sebab itulah kita ni jemaah sekalian, kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala, diberi rezeki masuk Ramadan, carilah peluang buat amalan soleh sebanyak mungkin. Ya, dengan kita bersedekah. Ya, antara amalan yang terbaik, sebagaimana ditanyakan sahabat, ya Rasulullah, ayul insan khair, ayul nas khair, ya Rasulullah, apakah, siapakah di kalangan manusia yang paling terbaik di kalangan manusia, ya Rasulullah? Iaitulah kata Nabi SAW, manusia yang paling baik, khairun nas, anfa'ulun nas. Iaitulah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Maka sebab itulah kita cari peluang macam mana nak beri manfaat diri kita kepada orang lain dengan jalan kita bersedekah, ataupun dengan jalan kita berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Beri kebaikan pada orang. Antara yang Nabi SAW suruh kita untuk buat di waktu Ramadan ni adalah beri makan orang-orang yang berbuka puasa. Bila kita bagi makan orang buka puasa, kita akan mendapat kelebihan pahala sebagaimana dia beramal soleh. Kita akan dapat iaitulah amalan dia seperti mana dia beramal tanpa mengurangi pun sedikit pun daripada amalan soleh dia sendiri. Maka masya-Allah tabarakallah, dia cari peluang ni jemaah sekalian, bukan senang nak dapat Ramadan, dan Allah Taala telah merezekikan kita Ramadan. Sebab itulah kita carilah dengan solat malam, dengan dirikan semakin bersemangat di akhir Ramadan, seperti mana diceritakan pada maknanya apa, pada amalan, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pada malam-malam yang terakhir, bahkan menuju kepada pengakhiran Ramadan, bagaimana keadaan Nabi. Qalat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir, bila Nabi ni sampai pada penghujung 10 malam terakhir Ramadan, iaitulah 10 akhir Ramadan, shaddu mi'zarahu, maksudnya Nabi SAW akan mengikat, kencangkan
kait sarungnya dengan meninggalkan kata apa hubungan dengan isteri-isterinya pada waktu malamnya, ataupun Nabi SAW lebih memfokuskan diri kepada ibadah. Wa ahya lailah, dan Nabi menghidupkan di waktu-waktu malamnya dengan ibadah. Wa aiqadh ahlah, dan Nabi juga mengejutkan ahli keluarganya. Nabi membangunkan isteri keluarganya, isterinya dan sebagainya, anak-anak, untuk beribadah kepada Allah SWT. Macam tu jugalah kita, bukan hanya bangun diri kita seorang, tapi kejutlah pasangan kita, kejutlah anak-anak kita, cucu kita, mungkin dah balik kampung dah. Bukan hanya gembira nak sambut raya, tapi gembiralah dan bercita-citalah menyambut penghujung 10 malam terakhir dengan mengimarahkan malamnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. InsyaAllah dengan itu keluarga kita pun mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusahalah sedaya mungkin untuk meraih keridhaan Allah taala. Bagaimana dapat Lailatul Qadar tadi, kita dah lalui banyak ilmu tentangnya. Dua yang kita sebutkan tadi, macam mana dapat Lailatul Qadar. Pertama, kita perbanyakkan bertaubat kepada Allah, kerana dosa-dosa yang kita tanggunglah yang menyebabkan menjadikan diri kita kemalasan untuk ibadah dan merasa berat dan tidak manis untuk beribadah kepada Allah. Yang keduanya, dengan perbanyakkan berdoa kepada Allah SWT untuk direzekikan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada diri kita Lailatul Qadar pada tahun ini dengan penuh kebaikan dan keberkatan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ke akhirnya jemaah sekalian, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala memberkati Ramadan kita, dan Allah Ta'ala memberikan dari Ramadan ini ketakwaan dan kebaikan bagi diri kita semua, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا تهان كمي أمبنك لدس كمي يا الله أمبنك لدس كمي يا الله أمبنك لدس كمي يا أرحم الراحمين. Ampunkanlah dosa kedua ibu dan ayah kami, ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami ketika kami kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa pasangan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak zuriat kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada masih hidup atau yang telah pergi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada bulan Ramadan ini, ya Allah, berkatilah umur kami, berkatilah kesihatan kami dan usia kami, ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk terus beribadah padamu, ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk memperbaiki kualiti puasa kami, ya Allah. Supaya puasa kami menjadikan kami hamba-hambamu yang bertakwa. Dan daripada puasa ini, kau ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dapat menghalang mata kami, pendengaran dan perbuatan kami dari perbuatan dosa, ya Allah. Dan supaya puasa kami tidak menjadi sia-sia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah masa-masa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah masa-masa Ramadan kami dapat kami habiskan melakukan amal soleh, ya Allah. Berilah kekuatan untuk kami membacakan Al-Quran siang dan malamnya, ya Allah. Jadikan Quran itu sahabat kami, ya Allah. Dan juga pembela kami dalam kubur dan di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan urusan kami, ya Allah. Berikanlah kesihatan yang baik bagi diri kami, ya Allah. Sehatkanlah tubuh badan kami, ya Allah, supaya kami dapat beramal soleh bagimu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami yang tidak sehat pula, ya Allah, tak dapat nak beramal soleh yang banyak di bulan Ramadan ini. Jadikanlah kesabaran kami dalam menempuhi ujian-ujian ini. Kau angkat diri kami menjadi hamba-hambamu yang soleh,
hamba-Mu yang sabar dan bertakwa, ya Allah. Ampunilah kekurangan kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah diri kami semua, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah diri kami, ya Allah. Umur kami, usia kami, rezeki kami, keluarga kami, ya Allah. Janganlah Kau jadikan diri kami orang-orang yang sia-sia dalam kehidupan di dunia, ya Allah. Janganlah Kau jadikan diri kami atau mana-mana ahli keluarga kami yang dicampakkan ke dalam api neraka, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Janganlah Kau jadikan daripada diri kami dan anak-anak kami ada di antara mereka yang dicampakkan ke dalam api neraka, ya Allah. Na'udzubillah. Bahkan Kau jadikan diri kami semua, ahli keluarga kami, selamat daripada azab-Mu, ya Allah. Azab kubur, bahkan azab di akhirat, bahkan dihimpunkan di dalam jannah Firdaus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, daripada harta kami, ya Allah, berilah kemudahan untuk kami berinfak pada jalan-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah kami orang yang sabar, orang yang istiqamah, dan orang yang bersyukur dengan nikmat yang Kau berikan, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah Ramadan kami, ya Allah. Berilah kami rezeki mendapat Lailatul Qadar, ya Allah. Warzuqna Lailatul Qadar, ya Allah. ورزقنا ليلة القدر يا الله ورزقنا ليلة القدر يا أرحم الراحمين. Dengan itu berkatkanlah usia kami dan amal saleh kami, ya Allah, supaya kami selamat daripada azab dan mihnah di dunia dan di akhirat, ya Allah, dan supaya kami masuk ke dalam redha dan syurga-Mu, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna du'aana وصيامنا وقيامنا وصلاتنا وقرآننا وصدقتنا وزكاتنا وكل شيء أعطيتنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jadi jemaah sekalian, sekadar pengiklanan, kalau jemaah sekalian ingin memberikan infak Ramadan, masih ada peluang lagi infak Ramadan pada setengah hari terakhir Ramadan ini kepada tahfiz kami, Ustaz Tahfiz Darul Hafizin. Di belakang ni ada tulis di sini, Ustaz Tahfiz Darul Hafizin. InsyaAllah kita ada 190 orang para pelajar, para hafiz Al-Quran daripada lelaki dan perempuan, daripada tahap tadika sampailah tahap menengah. Alhamdulillah, mereka setiap harinya membaca Quran 3 ke 4 jam sehari, sehingga 3 ke 5 juzuk, ada sebahagian itu. Maka kita doakan, semoga saya mohon jemaah sekalian untuk sama-sama mendoakan perjuangan kami, semoga dapat melahirkan lebih ramai lagi para hafiz Quran yang hebat, yang berjaya dunia akhirat, insyaAllah. Jadi jemaah sekalian ingin berinfak, insyaAllah dialu-alukan, insyaAllah nanti saya akan kongsikan maklumat kepada Fadhil Ustaz Wali, dan mungkin Ustaz Wali boleh share kepada grup kalau jemaah ingin berinfak. Mudah-mudahan sedekah itu menjadi amalan yang berlipat kali ganda dan mendapat hasanah, bahkan keampunan Allah SWT, dan semoga Allah dirikan mahligai-mahligai syurga kepada jemaah sekalian, dan kebaikan di dunia sampailah ke akhirat kelak dari infak diberikan menjadi sedekah jariah yang berpanjangan meraih redha dan syurga Allah SWT, insyaAllah. Qul qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum. Yang baik di sisi Allah, sekian dari kesilapan kekhilafan, saya mohon maaf dan berilah teguran pada saya fakir ini. Semoga Allah berkati apa yang dibincangkan dapat kita amalkan dan sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.